kesucian hati yang mencintai orang Papua itu ada dalam diri mereka itu. Peter Worobai gelar sosialisasi di Kampung Waroki. Bertempat di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Jumat 19 Januari 2024, calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Papua Tengah, nomor urut 2 dari Partai PDI Perjuangan, Peter Worobai menggelar pertemuan dengan masyarakat di salah satu rumah pendukung partai tersebut. Dikatakan Peter Worobai kepada masyarakat Waroki, keluarga semua sudah mengenal pribadi dirinya, dan saat ini dirinya ada di depan keluarga untuk meminta doa restu dan dukungan. Terlihat masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut cukup banyak, antusias warga cukup ramai, sehingga pertemuan tersebut berjalan begitu alot. Dikatakan salah satu pendukung yang tidak mau menyebutkan namanya kepada Papua Post TV mengatakan, untuk caleg DPRP Provinsi Papua Tengah nomor urut 2 Peter Worobai, dirinya dan pemuda di Kampung Waroki ini sudah siap bergerak dan mendukung Peter Worobai untuk naik menjadi anggota DPR Provinsi Papua Tengah periode 2024-2029. Bukan seperti hari ini, kita datang ke rumah sakit, kita pegang resep. Mau cari ke apotek rumah sakit, tidak ada obat. Pembelian di apotek mahal. Putar sana, putar sini, cari pinjaman, sampai kembali ke sana, yang kita mau tolong itu sumat. Tiap hari, pagi sampai sore, sampai malam, sampai besok pagi, masih terjadi. Saya keliling dari Goni sampai Kamalisano, tingkat kematian orang asli Papua di setiap kampung orang asli Papua itu tinggi sekali.